Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelutup muka di tempat awam atau jika bergejala, dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa.